Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar apel kesiapsiagaan dampak La Nina di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu 14 November 2021. Dalam kegiatan apel kesiapsiagaan yang dihadiri ratusan petugas gabungan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengemban tugas sebagai pembina apel. Apel hari ini adalah bentuk kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana akibat La Nina yang akan berlangsung beberapa pekan ke depan. Ada tiga kata kunci yang harus dipegang dan dilaksanakan, yaitu siaga, tanggap, dan galang, ungkap Anies Baswedan. Anies juga mengapresiasi kepada relawan PMI dan semua pihak yang memilih untuk berbuat dan terlibat. Mereka turun ke lapangan untuk meringankan beban orang-orang yang terkena bencana. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi karena Anda semua menjadi bukti bahwa bangsa kita tetap melahirkan pahlawan dan menumbuhkan pahlawan. Pahlawan-pahlawan tidak hanya hadir di tahun 1945, tapi setiap tahun dan hadir dalam setiap kesempatan, tuturnya. Usai memberikan arahan, Gubernur meninjau kesiapan personil dan armada, kemudian menyaksikan simulasi kesiapan PMI dalam menghadapi La Nina. Ketika berbicara tentang bersiaga, itu bukan soal upacara atau menyiapkan alat-alat, tapi siaga adalah antisipasi untuk menyelamatkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.